Penyusunan kerjasama Kejaksaan Negeri Tabalong dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tabalong berdasarkan instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara serentak dengan program siaran Jaksa Menyapa. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Gede Made Pasekswardiana, pembangunan kerjasama dengan LPPL Radio Suara Tabalong FM ini untuk lebih mengoptimalkan penyampaian informasi publik di bidang hukum dan penegakan hukum. Selain itu, Kejari Tabalong juga berharap dengan terbentuknya kerjasama ini dapat lebih memudahkan masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu mengenai hukum, serta konsultasi hukum gratis. Dengan mengedepankan Pitsus bisa, Pitsus cerdas. Jadi kami berusaha mengedepankan bagaimana tindak pidana korupsi bisa dicegah sejak awal dan sedini mungkin. Selain itu, kami punya juga bidang datun, yang akan disosialisasikan, di mana di situ ada pelayanan hukum, ada juga bantuan hukum gratis, ya, termasuk konsultasi hukum gratis, yang nanti kepada masyarakat, bila ada masyarakat Tabalong, misalnya dan sekitarnya ingin konsultasi masalah hukum, silakan datang ke kejaksaan. Nah, melalui media MOU inilah dengan Radio Suara Tabalong ini ingin kita sampaikan hal tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan isi MOU dalam program Jaksa Menyapa, setiap seminggu sekali pihak Kejaksaan Negeri Tabalong melakukan dialog interaksi terkait penyampaian materi seperti penerangan hukum. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan dialog interaktif mengenai permasalahan hukum. Normansyah, TV Tabalong melaporkan.